Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalu siyami ba'da ramadhan syahru wahil muharram. Sebaik-baik puasa mutlak setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah keagungan bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada Allah, syahrullah, bulannya Allah SWT. Ya, konteks seperti ini adalah sebagai bentuk pengagungan. Seperti Baitullah, Ka'bah itu adalah rumah Allah. Quran adalah kalamullah. Disandarkan kepada nama Allah sebagai bentuk apa? Kemuliaan, pengagungan. Ya. Oleh karenanya tidak benar kalau kita menganggap bulan Muharram ini sebagai bulan keramat, bulan sial, bulan naas. Ya, bulan menyeramkan. Seperti anggapan sebagian masyarakat kita. Sehingga banyak di antara mereka enggak berani bikin hajatan walimahan di bulan Syura, karena nanti anggapannya kalau nikah di bulan Muharram apa? Cerai, berantakan rumah tangganya. Kalau bikin usaha di bulan Muharram gagal, bangkrut. Keyakinan-keyakinan seperti ini tidak diperkenankan. Ya, khurafat jahiliyah dibatalkan di dalam agama Islam. Pertama, bertentangan dengan kemuliaan bulan Muharram. Yang kedua, ini adalah bentuk tatayur, merasa sial, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan at-tiyaratu syirk. Merasa sial karena melihat hewan, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan angka, itu adalah termasuk apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini masih ada hewan merasa sial dengan binatang. Seperti kalau lihat burung gagak, wah ini tandanya apa? Ada yang mati besok. Kalau mau safar kemudian lihat ular, tandanya apa? Enggak boleh diteruskan. Masih ada keyakinan seperti itu. Ya. Kalau merasa sial dengan bulan, bulan Syura. Lihat, jarang orang ngadakan walimahan, hajatan di bulan Muharram. Takut. Ya. Demikian juga merasa sial dengan angka. Angka berapa biasanya? 13. Makanya di sebagian pesawat kadang-kadang nomor 13 enggak ada. 12 langsung 14. Hotel juga gitu. Ya. Pemain-pemain bola enggak pada berani pakai nomor 13. Sial katanya. Seperti ini adalah tidak dibenarkan, khurafat jahiliyah. Yang ketiga, ini adalah bentuk mencela zaman. Yang dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela zaman, waktu. Karena yang menciptakan waktu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap sial suatu waktu, zaman, bulan, berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang mengatur. Ya. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bukan bulan keramat, bukan bulan sial, maka kewajiban bagi kita ayyuhal ikhwah berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mengisi bulan ini dengan ya lebih meningkatkan di dalam amal soleh. Ya. Yang kedua, dari hadis ini dapat kita ambil faedah penting juga, yaitu apa? Amalan yang paling dianjurkan di bulan Muharram adalah
memperbanyak puasa. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, yakni puasa mutlak, adalah puasa di bulan Muharram, yakni memperbanyak. Ini puasa mutlak. Lebih-lebih yang paling ditekankan adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Kenapa? Sayang kalau dilewatkan. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Saya berharap puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Ya, kita ini banyak dosanya, kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membukakan pintu kesempatan kepada kita. Maka jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Menarik, Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, beliau ketika safar, kalau di bulan Asyura, ya, beliau tetap puasa. Padahal kalau bulan Ramadan kemudian beliau safar, enggak puasa. Kemudian seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, kenapa Anda kalau bulan Asyura safar tetap puasa? Kalau bulan Ramadan safar enggak puasa?" Beliau mengatakan, "Kalau bulan Ramadan kita masih bisa mengqadha di hari-hari yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Tapi kalau bulan Asyura, ya, kita terlewatkan, enggak bisa diqadha. Sayang. Ya. Nah, jadi mari kita agendakan. Dan yang paling utama, ayol ikhwah, di dalam bulan Muharram ini, bulan Asyura ini, kata para ulama ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah puasa 3 hari, 9, 10, 11. Ini yang paling utama. Sekaligus niatnya adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah puasa tanggal 10 saja. Ya. Tinggal kita pilih mana yang lebih mudah bagi kita, ya, untuk melakukannya. Kalau memang cuma 1 hari saja, ini menurut pendapat yang kuat tidak mengapa. Ya. Tapi kalau lebih sempurna, yaitu tanggal 9, tanggal 10. Pengen lebih sempurna lagi, ya, tanggal 9, 10, 11. Sekaligus meniatkan puasa 3 hari dalam sebulan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya. Benar ada hadis, ya. Tapi hadisnya dhaif. Sumu yauman qablahu wa ba'dahu. Puasalah Asyura itu sebelumnya dan sesudahnya. Lafaz sesudahnya dhaif. Ya, lafaz sesudahnya dhaif. Namun para ulama mengatakan yang paling utama tetap 3 hari adalah dengan alasan-alasan yang lain, bukan karena hadis yang dhaif tersebut. Ya.